Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Sulakto SMP 284 Jakarta. Yang saya hormati Ketua Komite Fakri. Yang saya hormati para Dewan Guru. Dan yang saya hormati para karyawan TU dan serta karyawan Caraka yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri dalam acara ucapan terima kasih dan sekaligus pelepasan untuk Bapak Kepala Sekolah. Para bapak-bapak yang berbahagia, para ibu juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selama saya kerja di sini, Bapak Agus Pak Sulakto, dan banyak ilmu yang telah saya diberikan atau dikasih bimbingan, yaitu salah satunya diantaranya bagaimana tata cara menata pohon-pohon yang ada di sini, dan juga bagaimana cara menata ruangan kelas atau di kantor, dan yang ketiga juga bagaimana cara menyimpan alat-alat kebersihan untuk Caraka. Mungkin itu suatu berharga bagi saya yang setelah saya diberikan oleh pemberi pelajaran untuk Pak Agus. Dan untuk itu juga saya mewakili dari TU atau dari Caraka. Selamat datang buat Kepala TU. Dan mungkin dalam menjalankan tugas atau dalam bekerja sehari-hari banyak kekurangan di sono. Banyak kekurangan di sana di sini, mungkin dari segi keamanan, kebersihan dan pelayanan yang kurang memuaskan. Untuk itu saya minta diwakili dari cara kesempatan dan maafkan Pak. Hanya itu yang saya sampaikan, mohon kurang lebihnya saya akhiri. Dan sebelum itu saya punya pantun juga nih. Berjuta-juta bintang di langit, hanya satu bercahaya. Berjuta-juta orang yang ku ingat, berjuta-juta orang yang ku ingat, hanya Pak Agus yang selalu teringat. Dan itu aja Pak, ya, dalam pribahasa mengatakan, bukan ku sesali pertemuan, dan bukan ku tangisi pertemuan. Itulah romantika kehidupan, ada pertemuan, ada perpisahan. Karena itu, untuk sambutan saya, mohon kurang lebihnya saya minta diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.